Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enjoy Channel. Ada tiga berita hari ini terkait Prabowo Subianto. Pertama, bertemu Prabowo ini Menhan Rusia yang disampaikan. Kemudian berita yang kedua, Prabowo ke Rusia, Wamenhan sebut belum pasti beli Sukhoi. Dan yang ketiga, menilik kinerja 100 hari Prabowo, ini kata pengamat intelijen. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berita pertama, bertemu Prabowo, ini yang Menhan Rusia sampaikan kepada Prabowo Subianto. Saya ambil dari wartaekonomi.co.id. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah gencar berkunjung ke negara sahabat, terutama produsen alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Terkini negara yang dikunjungi Prabowo adalah Rusia. Di sana Prabowo disebutkan sedang membicarakan peluang memboyong Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Sebelumnya, saat berkunjung ke Prancis, Prabowo diberitakan membicarakan jet tempur Rafale, kapal selam Scorpene, dan kapal perang Corvette Gowain. Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Muhammad Harifin, berharap Prabowo tak terlalu jor-joran belanja alutsista dan melupakan kebutuhan lain yang juga memerlukan anggaran. Harifin menyebut anggaran yang tersedia di Kemhan tak seluruhnya digunakan untuk pengadaan, tetapi turut dialokasikan dalam belanja personal hingga belanja organisasi di masing-masing matra. Menurutnya tak bijak Prabowo hanya memikirkan pengadaan alutsista. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyebut Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Shoigu saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Moskow. Dalam pertemuan itu, Shoigu mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia, termasuk melalui lembaga militer, memiliki semua persyaratan untuk mencapai tingkat strategis. Kami menganggap Indonesia sebagai salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Shoigu, seperti yang dikutip dari Sindo News dari laman resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu 29 Januari 2020. Kerjasama dengan Indonesia secara tradisional didasarkan pada persahabatan dan rasa saling percaya. Kami mencatat bahwa prasyarat untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat kemitraan strategis, sambungnya. Shoigu juga menyatakan harapan bahwa tahun ini deklarasi terkait kemitraan strategis antara kedua negara akan ditandatangani. Dia menyebut deklarasi ini akan menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral Rusia dan Indonesia. Kami siap untuk terus mengkoordinasikan tindakan bersama untuk pengembangan progresif hubungan Rusia-Indonesia, termasuk di bidang kerjasama militer dan militer teknis, serta dalam format multilateral melalui Mitra Dialog ADMM+, tugasnya. Kemenhan mendapat alokasi dana sekitar 127,4 triliun dalam APBN 2020. Kementerian yang dipimpin Prabowo itu menjadi institusi yang mendapat alokasi anggaran paling besar. Namun anggaran itu masih harus dibagi dengan instansi lain yang berada di bawah Kemenhan, seperti Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian berita yang kedua, Prabowo ke Rusia, Wamenhan sebut belum pasti beli Sukhoi. Saya ambil dari CNN Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Indonesia belum memastikan akan membeli alat utama sistem persenjataan berupa jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Hal ini menjawab pertanyaan kesepakatan antara Indonesia dan Rusia saat
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Rusia beberapa hari ini. Trenggono berkata lawatan Prabowo hanya diplomasi biasa. Tak ada kesepakatan apapun terkait pembelian jet tempur buatan Rusia itu. Itu diplomasi pertahanan. Ya kan lihat-lihat belum tentu beli, kata Trenggono kepada CNN Indonesia pada hari Jumat 31 Januari 2020. Dia memastikan tak ada deal apapun terkait rencana pembelian Sukhoi Su-35 yang ditaksir bisa menghabiskan anggaran 16,75 triliun itu. Belum ada deal, kata Trenggono. Trenggono tak menampik ada pembahasan pembelian Sukhoi Su-35, namun baru bicara tahap awal. Dia berkata, kalaupun ada kesepakatan pesawat-pesawat ini belum tentu langsung tiba di Indonesia tahun ini. Sedikitnya perlu 2 tahun proses hingga kerjasama pembelian ini benar-benar terjadi dan pesawat-pesawat itu tiba di Indonesia. Kan diplomasi perlu penjajakan. Kalau begitu, pesan seandainya semua mulus, pesan kan butuh waktu juga. Hari ini pesan, bisa jadi 2 tahun lagi baru ada, kata Trenggono. Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Rusia Wahid Supriyadi menuturkan kontrak pembelian alat utama sistem pertahanan alutsista senilai 16,75 triliun. Itu tinggal menunggu proses saat Prabowo bertemu dengan Menhan Rusia, Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu di Moskow pada hari Selasa, 28 Januari 2020. Ya, tadi disinggung juga soal pembelian Sukhoi. Itu tinggal tunggu proses saja, kata Duta Besar RI di Rusia, Wahid Supriyadi, pada hari Rabu 29 Januari 2020. Berita yang ketiga, memiliki kinerja 100 hari Prabowo, ini kata pengamat intelijen. Saya ambil dari CNBC Indonesia. Aksi konsolidasi Menhan Prabowo hingga ke luar negeri dalam masa 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju dinilai pengamat intelijen dan keamanan negara Stanislaus Rianta sebagai langkah membangun network yang baik dan sangat penting untuk memperkuat sistem pertahanan Republik Indonesia. Namun demikian, kunjungan networking ala Prabowo yang juga menjadi bagian dari negosiasi pembelian alutsista Indonesia ini harus tetap dilakukan dengan selektif agar menguntungkan Indonesia. Juru bicara Menteri Pertahanan Dahlil Anshar Simanjuntak menyebut bahwa sebagian besar pemenuhan alat utama sistem senjata alutsista masih impor. Namun demikian, Kemenhan memastikan bahwa Indonesia memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam menentukan asal sistem senjata yang akan dibeli. Oleh karena itu, keputusan politik pengadaan alutsista berangkat dari politik bebas aktif. Nah, itulah teman-teman berita Prabowo Subianto terbaru hari ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah ini, karena kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi, support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.